keadaan, dengan semua keadaan, dan dia pada saya dia nampak cantik, dan saya pun kebetulan kulit gelap kan? Jadi saya memang suka menggunakan warna hitam. Jadi merchandiser saya ni memang saya akan update di Telegram, di website dan di YouTube. Boleh klik link terus di website pun boleh, di Shopee pun boleh, di YouTube pun boleh, ataupun boleh swipe up di media sosial saya. Jadi merchandiser ni saya jual taklah murah sangat dan taklah mahal sangat. Itu sekadar cukup untuk kami reprint balik merchandiser, kita reproduce balik merchandiser yang ada untuk kami jual. Kata di samping duit-duit tambahan, kami tak jual di seluruh pelosok negeri ke, kita ada ejen-ejen, belum, mungkin ke depan akan gitu, tapi buat masa sekarang tak. Kami hanya macam saya handover sendiri dekat customer mana yang saya kenal. Kadang-kadang ada customer yang beli sampai 3-4 kotak, beli yang berulang-ulang beli. Kadang-kadang beli tu pun dia bukan dia suka pun, design saya tu tak cantik pun, tapi sebab dia support saya. Terima kasih kepada customer yang repeat order dengan saya, yang kata bolehlah saya buat modal, saya fund media team saya untuk buat apa-apa kerja yang lebih baik. Jadi salam hormat daripada kami tim Luxotikas. Boleh kepada siapa yang berminat, boleh klik link di YouTube ataupun link di bawah video ni untuk melakukan proses pembelian. Kalau ada stok, kalau tak ada stok, kena tunggulah. Ataupun kalau siapa yang datang walk in di showroom, tak boleh beli sebab saya tak bawa showroom, saya tak bawa stok. Okay, sampai ke office, saya hanya buat online dan ada tim saya yang uruskan. Dan chat di Shopee pun bukan saya yang uruskan, ada juga tim yang uruskan. Tapi nak beli kereta boleh direct dengan saya. Jadi salam hormat, jumpa lagi dan jai. Di mana ni bu? Ini sekarang ni saya nak pergi hantar merchandiser tu dekat customer. Kita akan hadap jam ni. Demi customer tu kita hadap. Dan customer ni sepanjang saya pindah tempat kerja, dia tak pernah datang jumpa saya kat showroom pun. Saya yang jumpa dia kat rumah. Tu salah satu servis yang saya ada. Saya bawa kereta ni. Dia tak beli hari ni, dia tak beli pun kereta ni. Tapi saya mana yang saya terdetik kat hati saya, mana yang ada menyentuh hati saya, customer-customer ni, memang saya sendiri handover barang tu kepada customer secara free of charge. Dia dah beli kereta dengan saya, banyak boleh lutar, takkan tak boleh bagi free kan. Jadi tu daripada saya, cukup salam hormat dan cari.